Salah satu amalan yang saya ingin, selain apa yang saya sampaikan, amalan ini mohon diberikan perhatian lebih banyak. Sederhana, mudah, tapi manfaatnya luar biasa. Amalan itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya tidak minta Anda bersalawat seperti biasa. Saya yakin Bapak Ibu suka bersalawat. Tapi kali ini saya ingin Anda membawa salawat kepada Rasul dengan penuh rasa cinta. Demi Allah jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang bisa dan mampu membalas kebaikan Nabi Muhammad untuk kita semua. Salawat kepada Nabi Muhammad, satu kali salawat kita dapat 10 kali rahmat. Ini baru satu kali dapat 10 kali rahmat. Nabi Muhammad menjadi Nabi kebanggaan kita, rahmatan lil alamin, termulia akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya terhadap istrinya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam saya suka minta maaf sama istri saya. Saya sampaikan, mohon maaf, saya belum mampu menjadi semulia akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang termulia akhlaknya terhadap istrinya Nabi Muhammad. Makanya kata Rasulullah di hadis yang sahih, ahsanun nasi akhlaqan ahsanukum li ahli, yang paling laki-laki yang termulia adalah laki-laki yang termulia akhlaknya terhadap istrinya. Dan Rasul juga bersabda, dan akulah yang termulia terhadap istri-istriku. Nabi Muhammad itu bukan hanya dengan salawat kita dapat 10 kali rahmat, tapi kita dengan bersalawat kepada beliau dijamin kita dapat syafaat beliau di hari kiamat. Bahasa syafaat yang kita semua sudah tahu, semua berkeinginan mendapatkan syafaat, dan semua berdoa mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu belum tahu sejauh mana kemuliaan syafaat yang kita tunggu, yang diberi nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah langkah yang kita harapkan, bukan hanya umat Islam, bahkan seluruh umat, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, seluruh manusia di hari kiamat mengharapkan syafaatnya, yang disebut dalam hadis as-syafa'atul kubra, syafaat yang paling agung yang Allah izinkan Nabi Muhammad untuk diberi kepada seluruh manusia, yang Islam maupun yang tidak Islam. Karena di saat hari kiamat seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh manusia, bahkan bangsa jin, semuanya berdiri habis dibangkit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya berdiri di hadapan Allah menunggu hisab dimulai lebih dari 50,000 tahun. Bisa enggak terbayang berdiri berapa lama?
50,000 tahun. Dan semuanya keadaan laki dan perempuan sebagaimana baru dilahirkan. Bisa enggak Bapak Ibu terbayang? Sekarang mohon maaf, ibu-ibu yang begitu berjilbab, pakaiannya yang rapi dan sopan, Masya Allah tertib, bersih, make up, cerah mukanya, bisa menarik perhatian. Betul enggak? Bagaimana di hari kiamat? Semuanya di satu tempat tiba disamakan laki sama perempuan campur, dan semuanya dalam keadaan sebagaimana baru dilahirkan, tidak berpakaian apa-apa. Ketika Rasul menceritakan kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah pun kaget, ya Rasulullah, laki dan perempuan sama-sama. Kefikiran Siti Aisyah kemana? Baru dilihat oleh orang. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, di saat itu kesibukan manusia pandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu hisab lebih daripada kefikiran yang lain. Bisa enggak terbayang? Saya yakin enggak bisa terbayang. Mohon maaf, apapun kesibukannya, biarpun dahsyat yang menarik perhatian, tetap ada kesempatan masih cuci mata. Betul enggak? Tapi kalau di hari kiamat, beda keadaannya. Apapun yang saya jelasin, tidak akan mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan. Karena itu bukan dahsyat lagi, tapi di luar batas kemampuan kita. Makanya Siti Aisyah sebagai manusia wajar kalau terkejut. Ya Rasulullah, kami dan laki-laki sama-sama. Rasul maklumi fikiran Siti Aisyah sebagaimana memaklumi fikiran kita yang sama. Tapi ternyata kalau di sana beda. Makanya di saat itu belum lagi matahari didekatkan, disebut dalam hadis mil, satu mil. Di dalam satu hadis, satu mil adalah kalau untuk gelang mata itu kan berapa ukurannya, berapa senti ya? Sangat kecil, betul? Kalau dalam bahasa Arab itu namanya mil, berarti ukuran nanti di hari kiamat kita berdiri 50,000 tahun dan mataharinya dekat seperti ini. Di riwayat mil bukan yang itu maksud, tapi adalah ukuran perjalanan satu mil. Kira-kira satu mil cukup jauh? Sama, kurang lebih berapa kilo? 1,5 kilo, ya, kurang lebih 1,5 kilo. Sekarang jutaan kilometer kita merasa panas. Sudah ada AC, sudah ada kipas, sudah ada hujan, sudah ada ini, tapi merasa begitu panasnya. Itu jutaan kilometer. Bagaimana kalau 1,5 kilo? Makanya Rasul menggambarkan nanti di hari kiamat, yang biasa di dunia kalau kita keringat dari atas ke, kalau di hari kiamat terbalik, keringat kita dari bawah ke atas. Ini tergantung dosa kita. Kata Rasulullah, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke paha, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke dadahnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada yang sampai merasa sudah sesak nafas, ingin melamatkan diri supaya tidak tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Dalam keadaan itu 50,000 tahun. Di situ manusia sudah merasa gelisah,
sudah cukup merasa tersiksa semua larinya. Penolong siapa yang bisa menolong kita? Kita minta tolong kepada siapa yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah supaya mulai hisab, karena sudah kita tidak kuat lagi. Semuanya larinya kepada Nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya jawab yang sama. Nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan diriku sendiri. Tidak ada yang urus anak, istri, suami, keluarga, apalagi manusia lain. Sama keluarganya saja dia lari. Tidak ada. Nafsi, nafsi, diri sendiri, ya Allah selamatkan. Diri sendiri, ya Allah selamatkan. Diri sendiri, ya Allah selamatkan. Nabi Adam jawab begitu. Suruh, barangkali Nabi Nuh bisa bantu kalian. Datang kepada Nabi Nuh, nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Datang kepada Nabi Musa, nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Datang ke Nabi Isa, nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Sampai terakhir Nabi Isa berkata, ada satu, saya rasa dan yakin, dialah yang bisa memberi bantuan. Dia tunjukkan, itu dia, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan semua manusia ini aja sekarang yang masih hidup berapa miliar, kita tidak bisa dihitung berapa jumlah penduduk bumi. Bayangkan dengan umat terdahulu semua dikumpulkan dan semua menarah satu arah kepada Nabi Muhammad minta tolong. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habiballah, tolong syafaatkan. Barangkali dengan bantuanmu, doamu, syafaatmu, bisa ini mulai dihisab supaya terselesai siksa yang kita hadapi. Begitu mereka datang, apa jawab Rasulullah SAW? Allahumma sallim, sallim, ummati, ummati, ya Allah selamatkan umatku, umatku. Fikirannya umatnya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan orang tuanya, bukan siap, umatnya, umatnya dia fikirkan. Kemudian dia sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, di saat itu aku bersujud, Allah gerakkan lidahku untuk memuji Allah dengan kata-kata pujian yang tidak pernah makhluk pun sebelumnya sebutkan pujian itu. Artinya pujian Allah anugerahkan untuk Nabi Muhammad, sebelumnya tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengucapkan, hanya Nabi Muhammad, dan hanya di saat dia sujud di hadapan Allah di hari kiamat. Allah biarkan beberapa lama. Habis itu Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, wasfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan silakan minta apapun aku berikan. Silakan beri syafaat kepada siapapun, aku terima syafaatmu. Langsung dia berkata, ya Allah, kasihan manusia, mohon segera dihisab. Baru mulai dihisab, turun kitab-kitab. Ada yang mengambil kitabnya dengan tangan yang kanan, itulah bahagia. Ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri, dia berusaha sembunyikan tangan kirinya karena dia malu kalau kitabnya diterima dengan tangan kiri. Dia sembunyikan tangannya yang kiri ke belakang, larinya buku amalannya ke belakang dan langsung nempel di tangannya. Tidak ada yang bisa lari di hari itu. Semua amalan, buku amalannya dibuka oleh Allah. Dan akan Allah mulai menghisabkan kita satu persatu. Tidak ada kelompok-kelompok.
Tidak ada bendera, tidak ada ormas, tidak ada kelompok, tidak ada pimpinan. Masing-masing benderanya kita apa? Buku amal. Dan Allah manggil kita bernama satu-satu. Ibu sini datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhasibullahu al-abida laisa bainahu wa bainahu turjuman. Allah akan hisab hamba-hambanya satu demi satu, bersatu-bersatu, dan tidak ada penerjemah. Jadi tidak bagi terjemah, translate. Ya Allah, saya tidak mengerti bahasa Arab. Saya tidak mengerti bahasa, ya Allah, gimana? Ini saya butuh translate atau benacara supaya bisa bantu saya lulus dari hukum. Tidak ada. Yang hakim Allah, keputusannya Allah, yang menentukan Allah, mahkamah yang dikuasai Allah, hamba di hadapan Allah, saksi semua, tangan saksi, mata saksi, lidah saksi, kaki saksi, buku amal saksi, malaikat saksi. Bagaimana kita mau lari? Ditanya oleh Allah, hei hambaku, ingat enggak di malam itu, di tempat itu, kamu berlakukan dosa itu? Seorang hamba yang masih memiliki iman, dia merasa dan ingat, dan dia merasa malu, dia tunduk kepalanya. Kata Allah, malu ya, malu, tunduk ya, malu ya Allah, malu, malu. Dan subhanallah, tanda rahmat Allah, ketika Allah bertanya dengan kita, tidak ada orang lain yang bisa lihat. Supaya apa? Supaya hisab kita di antara kita sama Allah tidak terbocor kepada orang lain, supaya tidak malu sama orang lain. Allahu Akbar. Habis kita sudah raku diri, ya Allah, saya ingat dan saya rasa salah dan saya malu. Apa kata Allah? Waktu itu kamu lakukan dosa itu, aku tutupi, aku tutupi. Tidak ada yang tahu kita lakukan dosa ini sudah sekian tahun. Ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu, karena kita lakukan di saat sembunyi. Kata Allah, di saat itu kamu lakukan dan kamu tahu itu dosa, tapi aku tutupi supaya kamu jangan menjadi malu di depan keluarga atau di depan sahabat. Aku tutupi. Dan aku sekarang sudah menutupi dosamu di dunia, dan sekarang aku hapuskan dan ampuni dosamu di akhirat. Allahu Akbar. Disitulah terasa anugerah ampunan Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah di saat itu mampu menghukum kita. Dan kalau Allah menghukum kita, Allah tidak pernah menzalimi kita. Justru itu keadilan Allah. Tapi Allah tidak memperlakukan keadilannya, justru yang mendahulukan ampunan dan kasih sayangnya. Habis selesai hisab, harus semua tanpa kecuali lewati neraka jahannam di atas sirat. Sirat yang panjang, yang kejam seperti pedang, yang tipis sampai tidak bisa dilihat oleh mata. Katanya tipisnya seperti, subhanallah, imam bisa jalan di atas rambutnya, kejam lagi, masuk di atas sirat. Terus jalan. Di saat itu ada doa yang ia melamatkan kita sampai menuju surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah duluan.
Kalau Sayyidina Abu Bakar perjalanan di atas sirat disebutkan 100 tahun. Tapi Sayyidina Abu Bakar satu langkah di atas sirat, langkah kedua di depan pintu surga. Dahsyat. Ini Sayyidina Abu Bakar seperti itu, bagaimana Rasul? Rasul sudah menunggu di depan. Mulai manusia satu persatu jalan di atas sirat. Dan Rasul di saat itu sibuk berdoa. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku. Ummati ummati. Ummati ummati. Sampai mereka terselesai. Sampai di situ saja, sebelum masuk surga, ada berita gembira untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang masuk surga harus berjumpa dengan beliau dulu. Tambah muka. Dan disediain minum yang disebut air Al-Kautsar. Dan di situ banyak gelas. Tinggal kita ambil gelas dan minum. Begitu kita mau ambil gelas dan minum, datang Rasul, jangan. Kamu minum langsung dari tanganku sendiri. Barang siapa yang minum dari tanganku, tidak akan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Di situ terasa kemuliaan. Begitu kebahagiaan kita bertemu dengan Nabi Muhammad dan bisa langsung minum dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya begitu saja, bahkan Nabi Muhammad memegang tangan kita, mengajak kita masuk 8 pintu surga. Ada 8 pintu. Rasul bersabda, satu pintu luasnya seperti antara langit dan bumi. Satu pintu antara langit dan bumi luasnya. Dan kata Rasulullah, di saat itu akan manusia gesa-gesaan untuk masuk surga. Itu tanda apa? Banyak yang akan masuk. Mudah-mudahan kita terhitung dari yang banyak. Begitu ahli surga masuk, kira-kira Rasul berhenti? Ahli surga sudah masuk, sudah aman? Tidak. Rasul balik lagi, keluar dan menuju dari langkah sirat yang pertama. Melihat ada enggak, ternyata ada di antara umatnya yang tersisa yang dosanya terlalu banyak. Gesa-gesaan di jalan, merangkak di jalan sambil jatuh di dalam neraka. Rasul mana mereka? Masuk ke neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, melihat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibutuhkan lagi? Kata Rasul, ya Allah, saya tidak akan puas masuk surga sampai hamba-hambamu yang ada di neraka umatku diselamatkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad keluarkan dari neraka. Dia keluarkan. Sudah cukup ya Nabi Muhammad? Tidak cukup ya Allah, masih ada lagi. Diambil lagi, dikeluarkan. Diambil lagi, dikeluarkan. Artinya dari umat Nabi Muhammad yang masih banyak dosanya, yang masih banyak kelewatannya sama Rasulullah, yang tidak fantas memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW, dapat pula syafaatnya Nabi Muhammad. Yang tidak pernah memberi tanda sayang dan cinta kepada Rasul, dapat rasa sayang dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kata malaikat Jibril, demi Allah saya melihat Nabi Muhammad mengambil manusia dari neraka jahannam, diselamatkan dari siksa dan membawa mereka ke surga. Kata malaikat Jibril, sambil aku kira tidak ada lagi yang tersisa di neraka jahannam, saking banyaknya yang dikeluarkan oleh Rasul. Itu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang saya ceritakan. Saya mohon kalau anda lagi bersalawat, ingat itu semua.
Nabi Muhammad bukan nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka jahannam, masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang masuk neraka saja dapat syafaat Rasul. Jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau, sejauh mana kita minat mempelajari kehidupan beliau, sejauh mana kita mengenal sunnah-sunnah beliau. Di zaman ini umat yang paling bodoh terhadap beliau kita umat Islam. Kita umat Islam banyak hal yang tidak tahu tentang beliau. Tidak tahu bagaimana perjuangan beliau, bagaimana doa-doa beliau untuk kita, bagaimana kesedihan beliau kalau ada di antara kita yang kena musibah atau keburukan, apalagi masuk neraka. Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah minta sama Rasul doa. Ya Rasulullah, tolong doakan saya. Rasul mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma qaddamat wa ma akharat, wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istriku Aisyah. Dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. Siti Aisyah menaminkan doa Nabi Muhammad dan menangis dan bangga dan senang. Saking senangnya, saking bahagianya, dia tertawa sambil Rasul melihat Siti Aisyah. Senang wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doaku? Kata Siti Aisyah, bagaimanakah aku tidak senang? Aku justru merasa bahagia dengan doamu untukku ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ketahuilah wahai Aisyah, ketahuilah doaku yang baru ini untukmu, itulah selalu doaku untuk umatku di setiap salat. Itu doa Nabi kita buat kita. Setiap beliau salat mendoakan kita, ya Allah ampuni dosa dosa umatku, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang sembunyi, dosa yang terang-terangan. Setiap salat itu doa Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Apa yang diminta oleh Rasul? Rasul tidak minta banyak dari kita. Salah satu yang diminta oleh Rasul dan memohon satu itu berbanyak, itu satu-satunya yang Rasul minta banyak. Selain itu Rasul tidak pernah minta banyak. Satu-satunya Rasul minta banyak apa? Salawatlah kepadaku, berbanyaklah salawat kepadaku. Mengapa Rasul minta berbanyaklah salawat kepadaku? Kenapa tidak minta amalan yang lain untuk dibanyakan salawat atau amalan yang lain? Mengapa hanya salawat? Rasul berpesan berbanyaklah salawat kepadaku, karena Rasul tahu dengan kita berbanyak salawat kita akan dijamin dapat syafaat beliau, dan itulah beliau yang diinginkan. Bukan hanya dapat syafaat, bahkan Rasul sendiri bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang paling banyak salawat kepadaku. Bahkan berita gembira bagi seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW,
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Ini keistimewaan khusus, kelebihan, amalan yang utama, bahkan yang terutama di hari Jumat dan di malam Jumat, fokus hanya bersalawat kepada Rasul. Mengapa? Karena Rasul yang berpesan, Rasul yang minta, Rasul berpesan, berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat. Mengapa ya Rasulullah khusus hari Jumat dan malam Jumat? Karena salawat kalian Allah sampaikan kepadaku. Kata guru saya, barang siapa yang ingin Rasul kenal dengan dia, berbanyaklah salawat kepada beliau, karena langsung nama kita akan sampai. Ya Rasulullah, ini salawat bapa dan ibu dari Bandung, kan sampai. Ada riwayat, ada malaikat khusus tugasnya setiap kita bersalawat dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bahkan ada orang bertanya kepada guru saya, Syekh Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mukhtar Asy-Syanqiti, dan beliau masih hidup. Subhanallah, ketika di salah satu pertanyaan di majlis ta'lim di Masjid Nabawi, ada orang bertanya, mana yang lebih diutamakan di hari Jumat, banyak baca Quran atau banyak salawat, kita milih yang mana? Beliau menjawab dengan jelas, dengan tegas, di hari Jumat dan malam Jumat lebih utama banyak salawat daripada banyak baca Quran. Mengapa? Karena kata beliau, karena itulah permintaan Rasul sendiri, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Dan banyak riwayat yang lain. Kalau saya sebutin manfaat, keutamaan salawat kepada Rasul, lebih daripada 100 manfaat. Menghilangkan kesusahan, memberi kemudahan lunasi hutang, menyembuh penyakit, menjamin ampunan dosa, mendapat 10 rahmat, mendapatkan syafaat Rasul, posisi kita semakin mulia, setiap kali kita salawat semakin naik derajat kita. Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali, dapat 10 kebaikan, dapat 10 rahmat, dihapus 10 kejahatan, dan naik 10 derajat, dan di akhirat dapat syafaatku. Luar biasa. Hadis yang terakhir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, aku suka berdoa. Karena salawat, arti salawat adalah doa. Arti salawat, doa. Ya Rasulullah, aku suka berdoa. Berapa dari doaku saya jadikan untukmu? Artinya berapa persen ya? Kalau bahasa kita, berapa persen kira-kira? Kalau misal saya doa 10 menit, berapa menit untuk Rasul dan yang sisanya buat aku? Contoh, aku kalau berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah murahkan rezeki, sembuhkan penyakit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti lebih banyak untuk diri kita baru untuk Rasul. Sahabat itu ya Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, berapa bagian dalam doaku saya jadikan untukmu? Apa kata Rasul? Kata Rasulullah SAW, ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairul lak. Ya terserahmu. Mau doa bagaimana untukku? Ya terserahmu. Tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya akan jadikan separuh doaku hanya salawat kepadamu. Artinya kalau saya doa 10 menit, 5 menit salawat dan 5 menit doa untuk diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Terserahmu. Wa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau kamu berani tambah, itu jauh lebih baik untukmu. Tawar
Al-Munawwar sama Rasulullah SAW, sampai di ujung hadis beliau berkata, ya Rasulullah, saya janji doaku semuanya untukmu. Artinya apa? Kalau dia angkat tangan berdoa, tidak satu pun minta buat dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Sampai selesai. Tidak minta ampunan, tidak minta rezeki, tidak minta sehat, tidak minta keturunan, tidak minta apa-apa. Hanya fokus dengan salawat. Karena dengan salawat, apa yang kita niatkan terkabul. Saya dapat dari guru saya, nanti saya akan ceritakan bagaimana cara berdoa. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya akan jadikan doaku hanya salawat kepadamu. Apa jawab Rasulullah SAW? Idzan taf'al yukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Kalau kamu lakukan hanya doamu, hanya salawat kepadaku, akan dihilangkan segala kesusahan, diampuni segala dosa, dan dikabulkan segala hajat. Kata ulama, apa yang diharapkan oleh manusia? Hidup di dunia tambah susah, dan hidup di akhirat tambah dosa. Betul? Itulah kita dapat dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa, ketika anda berdoa, contohnya seperti ini. Setiap anda berdoa, biasa mulai dalam bismillah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup satu kata memuji Allah dalam segala pujian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ini mewakili semua pujian yang lain. Asmaul Husna, segala sifat agung, segala kemuliaan diwakili oleh satu kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata sederhana, kata tidak terlalu panjang, tapi maknanya sangat luas. Oleh karena itu, boleh diulangi berkali-kali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, sambil benar-benar merasa di hati. Karena ini ucapan mewakili segala pujian yang kita ingin sampaikan kepada Allah. Karena ada pujian yang kita ingat, ada pujian kata-kata yang kita tidak hafal, dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin mewakili segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bersalawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silakan doa, ya Allah, ampunilah dosaku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang salih saliha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi setiap langkah doa diawali dan diakhiri salawat. Faham? Subhanallah. Wallahi dahsyat. Saya tidak bisa cerita apa lagi. Mau cerita apa lagi? Wallahi dahsyat. Saya tidak pernah istiqamah mengamalkan doa seperti ini. Alhamdulillah, selalu terkabul. Bahkan niata Allah kasih. Sudah, selesai. Wallahi jamaah sekalian, salawat kepada Nabi Muhammad bukan budaya, bukan kebiasaan, tapi amalan yang sangat manfaat buat keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Bahkan keselamatan buat anak kita, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sekali lagi, ketika anda bersalawat, apa yang saya cerita tadi, tolong dihadirkan dalam fikiran. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang membela kita di saat kita berdiri di hadapan Allah.
Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat. Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti ketika kita minum dari air Al-Kautsar. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita. Makanya ketika anda bersalawat dan membawa perasaan dan membawa penghayatan ini, insyaAllah jemaah sekalian akan terasa, ya Allah, ternyata indahnya salawat kepada Rasul, karena sudah kontak di hati. Apalagi kalau anda begitu salawat dan salam, Rasul jawab kita, Waalaikumsalam ibu. Tapi cuma kita tidak dengar. Dia dengar salawat kita, dia dengar salam kita, tapi kita tidak mendengar jawab beliau. Allahu Akbar. Wallahi kalau bisa kita rasakan, wallahi ibu bapak akan sendiri menangis tambah merasa. Sendiri, kok tiba-tiba nangis? Kok tiba-tiba kok tidak bisa tahan diri? Karena Nabi Muhammad itulah yang semestinya sudah menguasai hati kita, sudah ada di hati kita, sudah mempunyai rasa cinta di dalam hati kita. Makanya kata Rasulullah, tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintaiku lebih dari ibunya, lebih dari bapaknya, lebih dari anaknya, lebih dari hartanya, bahkan lebih dari dirinya sendiri, baru sempurna imannya. Bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan iman seperti ini? Insyaallah dengan bersalawat dan membawa perasaan, membawa kehadiran cerita-cerita yang sama-sama kita belajari, baru akan terasa di dalam hati posisi Nabi Muhammad akan semakin besar, semakin mulia di hati kita. Insyaallah semakin mulia di hati kita, insyaallah akan semakin semangat beribadah, semakin semangat mendekati, semakin semangat mempelajari, dan semakin insyaallah menjadi baik di mata Allah, dan insyaAllah baik di mata manusia. Amin ya Rabbal Alamin.